Menjelang akhir masa jabatan, Bupati Minahasa Dr. Andes Yanco Wiling Sayo melakukan kunjungan kerja di sejumlah wilayah kecamatan di Kabupaten Minahasa pada hari Rabu 13 Maret 2018. Kunjungan kerja Bupati JWS diawali di Kecamatan Tondano Raya yang dipusatkan di Gedung Balai Pertemuan Umum Tondano, yaitu menggelar tatap muka dengan seluruh perangkat kecamatan, kelurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Selesai di Tondano Raya, Bupati JWS bertolak di Desa Eris untuk bertatap muka dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan ASN dari Kecamatan Eris, Kombi, dan Lembean Timur. Kunjungan kerja Bupati JWS ini berakhir di Kecamatan Tombulu yang digelar di Desa Rumengkor. Di desa ini, Bupati JWS disambut oleh tarian kabasaran dan ribuan masyarakat yang ingin berjabat tangan dengan Bupati terbaik pilihan rakyat Minahasa. Dalam sambutannya, Bupati JWS menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, di antaranya tokoh masyarakat, tokoh agama, dan segenap masyarakat Kabupaten Minahasa yang telah mengambil bagian dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Minahasa. Bupati JWS juga mengingatkan ke semua pihak untuk terus mempertahankan kerukunan, di mana telah tercipta suasana yang kondusif, saling menghargai, menghormati, mengasihi, dan menyayangi satu sama lain. Dari Minahasa, tim Sulut News TV melaporkan.